Kepolisian Resort Polewali Mandar kembali menggelar operasi cipta kondisi dengan sasaran penyakit masyarakat. Dari operasi yang melibatkan puluhan personil ini, aparat mengamankan dua pasangan di luar nikah. Operasi dilakukan menyasar pada penginapan dan hotel kelas Melati. Satu persatu kamar penginapan diperiksa oleh petugas. Hasilnya, dua pasangan di luar nikah diamankan. Dua pasangan muda-mudi yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan nikah dan kartu tanda penduduk lalu dibawa ke Mapolres Polewali Mandar untuk didata. Selain Hotel Melati dan penginapan, polisi juga melakukan razia di Taman Kota dan alun-alun perempatan Lampu Merah yang kerap dijadikan tempat untuk menegak minuman keras. Di lokasi ini, satu persatu pemuda yang mangkal di pusat keramaian diperiksa untuk mencari barang berbahaya seperti senjata api, senjata tajam, minuman keras, hingga narkoba. Terima kasih rekan-rekan berkenaan dengan kegiatan tadi yang diikuti oleh kawan-kawan juga. Kita dalam rangka operasi terpusat Mapacing Siamase 2018. Alhamdulillah kami mendapatkan dua pasang tanpa ikatan nikah. Kami berusaha tadi berdasarkan informasi ada di titik-titik rawan, tetapi kami tidak temukan. Insya Allah untuk Kabupaten Polewali Mandar ini dalam kegiatan ini insya Allah aman. Berdasarkan informasi ke depan yang akan dilaksanakan selama 14 hari, kami akan intensif.